Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Khususan ila ruhi Syekhina Kiai Haji Muhammad bin Haji Abdul Rahman, Syekhina Kiai Haji Ahmad Sahib wa Fatajul Arifin. Qaddasallahu sallam Syekhina Kiai Haji Malim Syafi Hasan bin Sulaiman Raidis bin Syekhina Kiai Haji Bismillah Syekhina Kiai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekhina Kiai Haji Mursid, Syekhina Kiai Haji Ahmad Syarif Udin, Syekhina Kiai Haji Al-Hizim, Syekhina Kiai Haji Muhammad Zaini, Syekhina Kiai Haji Jamal, Sumaila Ruh, Walid Haji Mukhtar bin Haji, Mustafa bin Haji Jahani Jadat Jahani Marif, Sumaila Ruh Haji Abdul Hamid bin Haji, Sumaila Ruh Haji Asmat Haji, Sumaila Raih Haji Abdul Rasid bin Haji Abdul Rahman, Sumaila Raih Haji Khairiyah bin Haji Abdul Rahman, Sumaila Raih Haji Salim Hidayatullah bin Haji Abdul Rahman, Sumaila Raih Haji Al-Hasanah bin Haji Hasan, Sumaila Raih Haji Muradi bin Haji Hasan, Sumaila Ruh Ma'alif Adal Kitab Al-Mubarak, Sumaila Raih Masyid Tariq wa Qanasal Bandiyah wa Suri Alayya, Sumaila Arwahi Abayna wa Mahatina, Wali Ajidatina wa Jadatina wa Al-Ashabin wa Al-Masyikhin Ustazina wa Al-Jami'in Muslimina wa Al-Musliman, والمؤمنين والمؤمنات على أحياء منهم ولا أموات كل شيء لهم ولا بعدها بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulumi fi darini amin. Tanbihatun, ini beberapa peringatan. Ahaduha, yang pertama, annahu, bahwasanya ya'rumu, haram ala rijali, atas laki-laki, istikmalul hariri, menggunakan sutra. Wa ma aksaruhu wasdan minhu la zuhuran, dan sesuatu yang kebanyakannya ya secara timbangan daripadanya ya tidak ya pada tampaknya. Jadi timbangannya banyaknya banyak-banyakan ya, banyakkan sutranya haram ya, tidak yang tampaknya ya, mungkin dia tipis ya, ya tipis lebar, tapi ya, ada enggak lebar tapi lebih banyak beratnya. Jadi dilihat-lihat secara timbangannya yang lebih banyaknya. Walau bittikhazihi bitonatan wa biftirashihi bilainin, sekalipun dengan menjadikannya pakaian dalam, iya, sekalipun pakaian dalam, pakaian dalamnya, celana dalamnya sutra umpama, orang kagak lihat, tetap haram. Wabif tirasi, dan dengan hamparannya sutra, milhainin, tanpa aling-aling, tanpa penghalang. Jadi kalau dia tidur ada penghalangnya boleh. Ada orang dibercandain ya, tidur di atas bini. Tidur di atas bininya, bawahnya sutra boleh. Boleh. Awit tihazi satran, atau menjadikannya, mengambilnya ya, menjadikannya penutup. Ya, enggak boleh juga buat menutup. Wa kadza tazyinul buyuti,
dan seperti ini pula menghiasi rumah-rumah pakai sutra, enggak boleh ya. Wal masajid bihi, dan masjid-masjid ya, menghiasi masjid pakai sutra enggak boleh. Au misuratin, atau gambar-gambar pakai sutra enggak boleh. Wa bi ghairi ima makruh, selain keduanya makruh. Wa kal hariri, dan seperti harir sutra al muzaffari ya, celupan kunyit ya, warnanya kuning, nah, itu juga jangan. Wal mu'asfari, ya, dan kuning, warna kuning. Jadi seyogianya jangan gitu ya. Jadi warna kuning ini memang sangat banyak memberikan pengaruh. Perempuan cantik pakai baju kuning, masya Allah, dilihat seger banget, kayak es krim. Walaupun yang pakai nenek-nenek pakai baju kuning, itu dilihatnya tuh nenek-nenek seger banget. Makanya kalau orang habis kematian suami, ya namanya ihdan, itu orang perempuan itu enggak boleh pakai itu, haram pakai baju warna kuning ini. Karena bisa menarik. Iya dah. Orang nih dari belakang, nenek-nenek pakai baju kuning, lihat dari belakang, masya Allah, kelihatan gadisnya. Lihat ke depan, tanya nenek-nenek. Memang baju kuning lah, menarik. Iya, tapi jangan bercita-cita pakai baju kuning ya. Menarik banget tuh aja. Apalagi yang tambah lagi yang bagus, yang mentereng apalagi. Memang cakep sekali memang. Menarik. Fir'aun ini satu cabang masalah. Laulam yajid rajul, jikalau tidak mendapati seorang laki-laki illa sauba haririn, kecuali baju sutra, lazimat husolatu fi, wajib solat dengannya ya, wajib akan dia sutra solat padanya ya, kalau kagak ada lagi ya enggak apa-apa dah ya, kalau enggak ada lagi. Qala Asnawi, berkata oleh Imam Asnawi, yalzamu qat umazzada minal hariri al qadril aurati, wajib memotong apa yang lebih daripada ya sutra atas kadar aurat. Udah tutupin aurat, udah ketutup, masih ada lebihnya, yang lebihnya dibuang. In lam yantaqid aksaru min ujratil saubi, jika tidak, in lam yantaqis, jika tidak berkurang ya, yang lebih banyak daripada harga bajunya. Jadi kalau memang kagak dipotong, kagak ngurangin harga yang sampai merugi banyak. Jadi kalau sampai merugi banyak itu enggak usah, biarin aja enggak apa-apa. Jadi Islam sangat toleransi. Jadi Islam enggak mau membuat umatnya rugi. Wa yuqaddimu saubal mutanajjisa, dan ia dahulukan akan baju yang terkena najis ala hari di atas sutra fi satril aurat, di dalam tutup aurat fi ghairi salati, pada selain salat. Iya. Jadi walaupun najis enggak apa-apa dah pakai, habis enggak ada lagi kecuali dia, ada sih cuma sutra. Iya, yang najis didahulukan. Yang mutanajis didahulukan. Wa ya'rumu aram inzalu saubihi, menurunkan bajunya au izari atau kain sarungnya an ka'baihi, daripada dua mata kakinya, biqasdil khuyala, dengan maksud khuyala sombong, haram ya pakai kain sampai nyengser ya, sampai nyengser, sampai ketutup ya mata kaki. Kalau niatnya khuyala sombong, ya niatnya sombong haram.
Wa illa kuriha, kalau enggak niat sombong, ya, enggak niat sombong-sombongan, ya emang lu gimana ya? Ah, ya enggak ada sombong, enggak ada niat sombong, itu makruh. Hukumnya makruh kalau enggak niat sombong. Nah, jadi kalau bisa sih, ya jangan dah. Ya, jangan. Tapi kayaknya kita enggak ada niat sombong sih kalau pakai celana begitu. Ya, kita pakai celana panjang sampai menutupin mata kaki, sombong enggak ada. Saya rasa enggak sih. Ya. Ini dulu mungkin kalau dulu itu memang ya di zamannya dulu kalau baju sampai nyengser itu sombong ya. Duitnya banyak kali ya. Zaman dulu. Iya. Keren banget dah. Nah itu bisa nah, sombong arah. Cutpray. Cutpray. Nah, sekarang udah nggak ada cutpray lagi. Baik cut. Baik cut. Wasani ha yang keduanya anak bahwasanya yahrumu haram alaihi atas laki-laki istimalu uli za'abin memakai perhiasan emas. Laki-laki pakai emas haram. Au fidatin atau perak haram illa khatiman kecuali cincin. Min fiddatin daripada perak. Cincin boleh. Tapi perak emas enggak boleh haram. Fa yujuzu maka boleh bal yusanu bahkan disunahkan pakai cincin. Ya. Yeah. Jadi sunnah pakai cincin. Ya saya pakai cincin karena sunnah Nabi. Ya. Jadi saya pakai cincin. Saya pakai cincinnya di kelingking. Karena Nabi pakainya di kelingking. Tapi boleh di sini boleh. Ya. Boleh. Katakan anu gak pakai. Saya banyak orang bagi di sini banyak. Banyak banget cakep-cakep lagi. Tapi saya bilang saya makainya di sini. Iya. Jadi iya. Pakai sekedar buat apa? Sunnah Nabi. Tapi boleh kita pakai di sini boleh. Boleh di sini, boleh. Iya. Cuma kalau pengen ikut sunnahnya Nabi, makainya di sini. Saya punya guru Kiai Syarifuddin MA, beliau Kiai yang sangat jujur. Ketika saya ngajak sama beliau ngaji ini nih, ngaji kitab ini, kata beliau pakai cincin itu di kelingking, tapi saya pakainya di sini. Kata. Luar biasa, itu kata saya Kiai jujur. Ya. Saya belum pernah dapat Kiai nerangin kayak begitu. Insyaallah beliau min ahlil jannah. Kebanyakan kiai bela dirimu. Enggak yang saya temuin begitu ada jelasannya. Tapi beliau enggak. Beliau jujur. Abdul Ghani. Iya. Iya. Bapak Mas Maul Kiai Syarifuddin. Iya. Saya lama itu ngaji sama beliau. Iya. Banyak saya hatam kitab. Ya. Kata beliau, beliau pakainya di sini. Tapi beliau jujur, pakai cincin itu sebenarnya di sini katanya. Tapi saya di sini nerangin sambil senyum-senyum. Sambil senyum-senyum. Iya, mungkin apa gitu ya. Iya. Tapi beliau jujur. Ini kiai yang kayak begini nih. Yang iya, kiai yang kayak begini, kita ngelihat kejujurannya Bang Adi. Kiai yang kayak begini yang susah, ya. Yang susah ditemukan di zaman ini, kiai yang jujur. Ya. Yang susah ditemukan. Kebanyakan kita mau bela diri terus, Pak. Ya, kan ilmunya banyak tapi digunakan untuk bela diri. Tapi beliau enggak. Ya. Beliau ketika nerangkan ini kitab ini nih. Ingat betul. Kitab ini saya ngaji kitab ini. Kata beliau pakai cincin itu ya di sini katanya. Tapi saya di sini. Iya. Sebenarnya di sini katanya. Subhanallah.
dan sewaktu-waktu balik gini. Waktu-waktu kita balik. Anda Rasul waktu-waktu begini balik. Inilah kiai jujur yang susah didapetin di zaman sekarang. Kenapa? Karena beliau makainya di sini. Kebanyakan orang yang makai itu kurang jujur. Ya. Makainya di sini gitu maksudnya. Ya. Sama kita minta fatwa ama minta fatwa rokok ama orang yang rokok itu kayaknya susah itu. Ya. Susah. Susah, ya, susah. Ya. Iya. Walaupun kiai juga susah. Untuk dipegangnya susah. Tapi kalau fatwa sama yang enggak ngerokok, insyaallah lebih fair, insyaallah. Dia enggak ngerokok bukan karena apa-apa, bukan. Emang kebiasa aja. Nah, insyaallah bila mana beliau mengeluarkan hukum, insyaallah lebih fair. Bapak saya ngerokoknya bukan main, hebat banget. Kenal lah dia. Ya. Ya. Ngerokoknya luar biasa bapak saya. Kuat banget. Habis berobat di rumah sakit, ya. Saya sama abang saya kayak soalnya. Habis berobat di rumah sakit, masih di rumah sakit. Keluarin aja rokok. Mbak, enggak boleh ngerokok, Pak. Biarin buat obat katanya. Masya Allah. Itu, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah saya anaknya enggak ngerokok. Saya enggak ngerokok bukan karena itu haram, itu makruh. Ya. Itu mubah enggak? Saya emang enggak demen ngerokok. Gitu. Itu aja. Ya, gitu. Nah, insya Allah bukan karena saya. Kalau orang yang seperti ini gitu, dia bukan karena apa-apa. Insya Allah bila mana dia memberikan hukum, insya Allah lebih fair. Begitu. Ya, Masya Allah. Kiai Syarifuddin itu luar biasa. Ya, Masya Allah. Saya kagum. Saya kalau ngaji sama beliau itu, Kiai Syarifuddin, saya terus terang, saya kalau ngaji sama beliau, di antara guru saya, di antaranya beliau, kalau ngaji sama beliau, itu masuk ke hati saya. Masuk ke hati saya. Ya. Ngerti, paham, dan ada cita-cita. Pengen beramal apa yang beliau katakan. Ini tanda-tanda kalau beliau itu adalah orang mulia. Ketika beliau ngomong, ingat membuat orang lain ingat kepada Allah. Ya. Ketika ngelihat beliau, ingat kepada Allah. Ketika beliau bicara, bertambah ilmu kita. Itu saya rasakan, Bang. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan ilmunya. Amin. Allah berikan keturunannya, ya ada dapat meneruskan beliau. Amin. Wa yahrumu dan haram tamwihuhu bizza'abi, haram menyepuhnya cincin dengan emas, bizza'ab dengan emas. Wa in lam yahsul min usyai'un bil ardi 'ala nari, sekalipun tidak hasil darinya sesuatu dengan mendatangkannya ke api. Ya, ketika didatangin ke api enggak ngelotok sekalipun. Kalau itu emas haram. Wa kadza ja'lu syai'in min dha'abin, ya, dakhila fasih alladhi ughutiya binahwi, ya, bilaurin sofin. Dan seperti ini haram juga menjadikan sesuatu daripada emas di dalam, ya, fasnya, emasnya, matanya, yang ditutup dengan seumpama, ya, apa, kristal
bil laurin sopin, kristal yang bening, yang bersih. Jadi di dalamnya emas ditutup dengan kristal. Masya Allah, indah nih. Ini perempuan demen yang begini nih. Berlian. Ya, Bang Haji banyak berliannya ya. Berlian. Sekalipun begitu haram. Jadi kan dia ada di dalam. Dia ada di dalam. Tetap haram. Ditutupin sama berlian. Haram. Iya. Wa ya'rumu haram 'alal mukallafi, atas al-mukallaf, walau mar'atan, sekalipun perempuan, isti'malun menggunakan, wa tazyinun menghiasi, bi'ina'in dengan bejana, wa in saghura jiddan, sekalipun kecil banget tuh bejananya. Ya, wa muk ya. Halatin ya. Dan tempat celak mata. Wa mirwadin dan tempat pensil. Wa khilalin ya, tusuk gigi. Wa ma yakh wa ma ya yukhraju bihi wasl uzuni, dan sesuatu yang dikeluarkan dengannya akan kotoran telinga. Ya. Atau wa ma yukhriju bihi wasakhal uzuni, gitu kan bisa gitu. Dan sesuatu yang dapat mengeluarkan dengan dia, dengan sesuatu itu akan kotoran telinga. Gitu aja. Min zahabin, terbuat dari emas. Ya, tuh. Korek kuping terbuat dari emas. Tapi yang ada kuning-kuning bukan emas itu ya. Itu enggak apa-apa itu. Ya. Jadi korek kuping dari emas enggak boleh. Tuh tempat pensil dari emas enggak boleh. Tusuk gigi dari emas enggak boleh. Tempat celak mata dari emas enggak boleh. Kalau warna kuning doang enggak apa-apa, ya. Sekalipun kecil. Au fiddatin atau perak, perak juga enggak boleh. Wa kazaqtinauha. Ya. Dan seperti ini memperolehnya, nyimpennya itu enggak boleh juga. Ya. Simpennya juga enggak boleh juga. Jadi buang aja. Buang. Jadi usahakan kita jangan ada perbuatan kita yang haram, jangan. Karena ketika ada perbuatan yang haram, murka Allah. Kalau Allah sudah murka, laknat Allah yang kita takutin, dan pertolongan Allah enggak ada sama kita. Jadi jangan sampai ada perbuatan yang haram, jangan sampai. Ya. Jadi kalau ada yang haram, jauhin. Atau ada ulama katakan haram, yang satu katakan boleh. Nah, kita hati-hati dah. Ya, kita ikut yang ngomong mengatakan haram. Jangan sampai ada kita melakukan yang haram. Wasalisuha, yang ketiga, antasyabbuha rijali binisa'i, serupa laki-laki dengan perempuan, fima yahtassu, ya, pada apa yang tertentu, bihina dengan mereka, urupan secara ghaliban biasanya, min libasin, daripada pakaian, pakaian-pakaian perempuan, atau sebaliknya, au kalamin, atau ngomongannya. Mas, nah ini kurang. Udah laki-laki, mas, nah ini. Nih. Walaupun main-main di TV, sekalipun main-main. Jangan. Au arakatin, atau gerakannya lemah gemulai. Haram, jangan sampai. Wa aksi, dan kebalikannya. Waqsuhu haramun, dan sebaliknya ya. Waqsi dan sebaliknya haramun, itu hukumnya haram. Faminat tasabuhil muharramin, maka di antara yang menyerupai yang diharamkan, khasbur rijali khasbur rajuli yadahu, mencelup laki-laki akan tangannya, wa rijlahu dan kakinya, bil hina'i dengan pacar. Bigoi di uzrin, tanpa uzur. Laki-laki pakai pacar, hukumnya haram. Iya.
Jadi jangan pakai pacar laki-laki. Ini dulu kita masih kecil pakai pacar ya. Enggak tahu, enggak apa-apa, dimaaf. Kalau enggak dibagi marah lu, ngambek. Enggak apa-apa. Ini masih kecil dulu kita pulang pergi haji, tetangga kita gitu ya, enggak dibagi pacar lu, nangis. Karena enggak tahu. Enggak apa-apa. Wasti'malu rajuli asyaba, menggunakan laki-laki akan baju ya, wal kawafi, dan tutup kepala ya, wal kawafiya, tutup kepala, alati yang fi padanya khuyutun, khuyutu qasabi, ada ya benang, ada benang emas ya, walau yasiran, sekalipun sedikit, li'annahu, karena bahwasan itu min zinatin nisa, daripada perhiasan perempuan, al-mukhtasati, yang tertentu bihina dengan mereka, itu juga haram juga. Ya. Faman fa'alahu, maka siapa yang melakukan akan dia, min rijal, daripada laki-laki, sorah mustabian, mutasyabihan, jadilah orang itu menyerupai bihina dengan perempuan, mal'unan, dilaknat, ala lisani nabihi, atas lisannya nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa mahruman, diharamkan, min uliyatil jannati, daripada perhiasan surga. Jadi nanti enggak dikasih itu. Orang laki-laki di dunia pakai emas, di dunia pakai sutra, enggak, nanti enggak pakai di surga. Albasanallahu ta'ala bimanni wa karamihi, ya, uliyatal jannati, semoga Allah Ta'ala memakaikan kita dengan karunia dan karomahnya akan perhiasan surga. Amin ya rabbal alamin. Babu iyadatil marid.